Selamat pagi. Hari ini aku mau ajing. Terus tackle yang aku pakai sekarang rodnya dari Bone. Ini travel rod 4 piece 4 section. Ini panjangnya sekitar 7 kaki. Ultralight. Terus untuk reelnya, reel aku pakai reel dari Daiwa Kaldia. Ini size 2000 S shallow. Terus lain aku pakai Luminasign 3 lb. Terus lurnya aku pakai, oh ini dari Aji Milk. Terus jig headnya, kayaknya jig head murah sih. Oke, kunci pintu. Kita coba di pinggir sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day, there you go. Cuma sampai situ doang. Pelan-pelan aja. Kayaknya nggak ada sih. Oke, pindah ke depan. Kayaknya oke nih. Kan nggak ada belahan. There you go. Okay. Batu kalau basah tuh licinnya minta ampun. Rot-rot panjang gini enaknya memang buat di apa? Medan-medan kayak gini. Oh yeah. Aduh, lepas. Tuh kan ada kan sana. Lepas. Tap-tap kecil. Oh, there you go. First strike. Oh, apa ini? Oh, yeah. First catch of the day. Ini tadi oke. Coba pakai putih ya. Nah ini sih andalanku. Sekali lagi kalau enggak kita pindah. Di toel doang. Jalan depan situ doang sih sebenernya. Gak mau loh. Oh. Oh sangkut nih. Nah ini leader yang aku pakai 6 lb. On. Whoa. Ah, lepas. On.
on. Apa ini? Ikan apa ini? Ikan apa ini? Wow. Yeah, ini lagi guys. Ini dia. Ini yang dicari-cari. Nah, sini dia. Wow, lumayan. Wow, lumayan besar. Man. Big size. Wow. Bro, mau, nggak, ba. Wah, gokil. Baru aja diturunin. Gokil. Wah. Gokil. Ikan apa nih? Chill banget. Iya, aku lepasin. Santai. Aku cabut dulu. Wah, cute banget. Cute. Wih. Bukan takut apa-apanya sih, takut kena ininya. Iya, ini aku lepasin. Wow, mantul banget nih. Shit, lepas. Jadi setelah beberapa kali nyoba nggak ada sambutan lagi, jadi aku putusin untuk balik. Segitu dulu dari aku guys, sampai jumpa di trip berikutnya. Terima kasih, salam satu hobi.